Aku punya kipas angin, guys. Kipas angin warna-warni. Tuh, baling-balingnya bisa diganti-ganti. Anginnya kenceng banget. Ini baling-baling warna merah muda. Nanti kita akan merakit kipas angin ini, yuk. Ini dia, guys. Kipas anginnya sudah berantakan. Ini baling-balingnya lepas semua. Aduh. Sekarang kita akan merakit pelan-pelan ya, guys. Ini dinamonya. Ini tempatnya. Kita pasang baterainya dulu. Ada 2 baterai. Tuh, sudah terpasang. Sekarang kita coba dulu yuk. Pakai baling-baling warna putih. Berhasil, guys. Yeay. Aduh. Ini sakit banget ini, guys. Kenceng. Kita matikan dulu, guys. Sekarang kita merakitnya satu-satu, guys. Aduh, susah. Oke. Pertama-tama kita masukkan dulu ini. Ini untuk on off-nya, guys. Aduh, nggak bisa. Berarti ini aja, guys. Dulu, guys. Kita pasang tutup atasnya dulu. Yang warna biru ini loh. Kita gabungkan menjadi satu. Dengan kabelnya harus di dalam-dalam. Pelan-pelan, guys. Oke, kita pasang dia. Kalau sudah, kita ancepkan di tempatnya dulu, guys. Nah, sudah terpasang. Sekarang kita isi bautnya supaya tidak lepas. Sudah selesai, guys. Masukin bautnya. Sekarang kita mau ngapain ya? Sebentar dulu, guys. Saya bingung. Oh, masukkan ini dulu. Aduh, jatuh terus. Ini on off-nya, guys. Sekarang kita untuk memasukkan on off-nya nih agak susah, guys. Oke, guys. Jika sudah siap, kita masukkan langsung ini cup-nya kipasnya, guys. Supaya tidak masuk angin. Sudah erat semua. Ini waktunya sekarang kita erat-eratkan, guys. Kemudian kita masukkan bautnya satu persatu. Kita baut. Sekarang sudah selesai. Sekarang kita tutup baterainya pakai penutup baterai. Ini baling-balingnya warna merah muda, guys. Kita coba dulu apakah hidup. Yeay, hidup, guys. Anginnya kenceng banget. Oh iya, ini penutupnya, guys. Kita tutup dulu. Baut. Kemudian bawahnya. Obeng. Oke, kita coba sekarang yang baling-baling warna putih, guys. Wih, kenceng, guys. Mantul. Oke, sampai sini dulu ya. Jangan lupa like and subscribe. Bye-bye.